Innaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan lagi tadabbur hadis ke-23 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Malikin Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru tiyarun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabayyana nafsahu famuqtiquha aw mudiquha rawahu muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang toharah, kesucian atau kebersihan. Baik toharah secara fisik ataupun toharah non fisik, yaitu kesucian atau kebersihan jiwa atau hati. Kemudian setelah itu kita membicarakan tentang keutamaan zikir. Alhamdulillah wa subhanallah termasuk daripada zikir, dan kita sudah membicarakan tentang keutamaan zikir pada pertemuan yang lalu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita mentadabburi bagian dari sabda Nabi, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini disebut dengan tahmid, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Subhanallah yang artinya maha suci Allah disebut dengan tasbih. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, namanya tahmid. Tasbih dan tahmid, tamla'ani au tamla'u, keduanya akan memenuhi. Memenuhi apa? Ma bainas samai wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagian ini akan kita bicarakan. Di dalam hasab dan Nabi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelmakan seluruh perbuatan dan perkataan manusia menjadi berjasad yang bisa dilihat dan ditimbang pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menjasadkan atau menjelmakan
yang dijelmakan apa? Perbuatan. Perbuatan itu tidak jadi perbuatan, ya. Atau perkataan itu nanti menjelma menjadi makhluk, makhluk yang berjasad yang bisa dilihat oleh manusia. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat dan sebelum hari kiamat dikubur. Mari kita lihat umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib salah seorang sahabat Nabi. Hadis yang menjelaskan tentang rihlatul ruh ba'da maut. Perjalanan ruh setelah kematian. Perjalanan ruh setelah kematian. Jadi Bapak Ibu, ini hadis ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Kita ambil bagian yang menjadi dasar kita untuk mengatakan bahwa amal perbuatan itu nanti akan menjelma menjadi makhluk. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib, sesudah mayat dikubur bisa memberikan jawaban atau ditanya oleh malaikat, dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, yang menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa lelaki yang diutus kepadamu. Nah, kemudian sang mayat atau ruh menjawab, memberikan jawaban, ya. Jadi dalam hadis Al-Bara bin Azib ini ada dua ruh, pertama ruh orang soleh, yang kedua lagi orang kafir atau orang jahat. Nah, kita ambil bagian kondisinya sama-sama ditanya, cuma nanti yang satu bisa memberikan jawaban, kemudian yang satu lagi tidak bisa memberikan jawaban. Ini bagian ruh yang saleh. Jadi setelah ditanya kemudian dia bisa memberikan jawaban. Nah, kemudian Nabi mengatakan tiba-tiba ada suara dari atas. Setelah ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku Allah, apa agamamu, agamaku Islam, siapa lelaki yang diutus kepadamu, dia jawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tiba-tiba ada suara dari atas. Suara itu berbunyi, hambaku benar, sholat abdi, hambaku benar. Bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya. Setelah itu dia pun mendapatkan air surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Subhanallah. Kubur itu kan berapa kali berapa? 1x2, ya. Bagi orang soleh, kubur yang sempit hanya 1x2 diluaskan oleh Allah Ta'ala menjadi sangat luas sejauh mata memandang. Nah, setelah itu kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridho Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk anda. Siapakah anda? Wajah anda mendatangkan kebaikan. Orang atau makhluk yang berwajah bagus ini menjawab, saya amal solehmu. Subhanallah wa barakatuh. Jadi amal soleh yang kita lakukan apapun bentuknya, kebaikan, yang kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu sekali-kali meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya berupa bermanis muka.
menampakkan keceriaan, tersenyum kepada saudaramu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya engkau menampakkan keceriaan, kegembiraan kepada saudaramu. Bapak Ibu, kebaikan amal saleh yang kita lakukan nanti akan menjelma menjadi makhluk, dan itu dimulai sejak kita masuk ke dalam tubuh, dan makhluk ini akan menemani kita sampai datangnya kiamat. Bapak Ibu, kita berada di tempat tak seorang pun menemani kita, kita sendirian. Ada yang menemani kita, makhluk yang berwajah tampan, pakaiannya sangat bagus, aromanya sangat wangi, menemani kita. Begitu sebaliknya, nanti ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ruh orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Dia tidak tahu. Apa agamamu? Dia juga tidak tahu. Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia juga tidak tahu. Setelah itu datanglah makhluk yang sangat menakutkan, yang baunya kata Nabi, bau busuk yang luar biasa. Dia tanya, siapa anda? Dia bilang, aku adalah amal burukmu. Amal burukmu yang kamu lakukan semasa kamu hidup di dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah dalil bahwa amal itu bisa amal perbuatan atau perkataan akan menjelma menjadi makhluk yang dimulai dari sejak kita masuk ke dalam tubuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di hari kiamat nanti, di hari kiamat ini, amal yang menjelma menjadi makhluk atau Allah menjelmakan amal perbuatan kita menjadi berjasad, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Quran itu akan datang. Al-Quran akan datang kepada siapa? Kepada orang yang Nabi mengatakan li ashabihi, kepada orang yang membacanya, memahami dan mengamalkannya. Untuk apa? Al-Quran datang Bapak Ibu untuk memberikan syafaat. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena Al-Quran itu akan datang kepadamu pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kemudian Nabi mengatakan, iqra'u az-zahrawain al-baqarah wa surat Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma qamamatan au ka'annahuma wayayatan au ka'annahuma furqan min tayri sawaf tuhajani an ashabihima. Bacalah Az-Zahrawain. Apa itu Az-Zahrawain? Surat Al-Baqarah dan Surat Ali Imran. Ini keutamaan baca Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran. Karena kedua surat itu akan datang pada hari kiamat seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ada lagi hadis, sama hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa amal perbuatan atau perkataan akan berjasad, akan berbentuk nanti pada hari kiamat, dan akan ditimbang. Kalimatani khafifatani 'alal lisan
Saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat. Ada dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh lisan. Akan tetapi dua kalimat itu sangat berat dalam timbangan. Amal perbuatan ditimbang. Ya. Habibatani ar-Rahman. Dua kalimat itu juga sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjelmakan seluruh perbuatan dan perkataan manusia menjadi berjasad dan akan bisa kita lihat dan akan ditimbang pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu, kemudian kita membicarakan tentang masalah timbangan, al-mizan. Jadi bunyi hadis tadi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subuh wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan al-mizan. Para ulama kita menjelaskan tentang al-mizan. Apa itu al-mizan? Jadi salah satu keyakinan kita umat Islam, kita meyakini bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan namanya mizan atau al-mizan. Kalau bahasa Indonesia-nya artinya timbangan. Jadi menurut bahasa, mizan itu alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringannya, yang disebut dengan timbangan. Mizan itu timbangan. Ini menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, sesuatu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya. Jadi makhluk yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk menimbang amal perbuatan hamba. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi al-mizan inilah makhluk ciptaan Allah, makhluk gaib. Tentang masalah gaib kita sudah bicarakan pada beberapa waktu yang lalu, kaidah-kaidah yang kita gunakan untuk mengimani makhluk-makhluk gaib, termasuk berarti al-mizan. Kewajiban kita hanya meyakini, mempercayai. Kita tidak boleh mempertanyakan seperti apa bentuknya dan tidak boleh membayangkan. Jangan dibayangkan mizan timbangan seperti timbangan kita di dunia. Kewajiban kita meyakini ada nama makhluk bernama al-mizan. Untuk apa? Untuk menimbang amal perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Tentang al-mizan ini Allah jelaskan dalam banyak beberapa ayat, ya, dalam beberapa ayat tentang hadis tadi, di hadis kita sudah sebutkan. Umpamanya dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9 Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Timbangan pada hari itu, timbangan pada hari itu, hari kiamat, hari akhirat ialah timbangan kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa yang berat timbangannya, berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dialah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang amal kebaikannya berat, amal kebaikan yang setiap hari kita kumpulkan, setiap hari Bapak Ibu kita kumpulkan, ya. Dalam rangka apa? Untuk memperberat timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Termasuk pada subuh ini kita hadir di masjid
yang mulia ini untuk melaksanakan sholat berjamaah yang pahalanya sangat banyak. Setelah itu kita berzikir sebentar, baca wirid, lalu kita sama-sama duduk di majelis ilmu, majelis yang barokah, majelis yang dikelilingi oleh para malaikat. Untuk apa? Menambah amal. Untuk apa? Menambah beratnya amal kebaikan yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan tersebut. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan. Ringan apanya, Pak? Timbangan kebaikannya. Baik juga, tapi ringan. Ya. Kita tidak bicara tentang yang tidak baik. Baik tapi tidak banyak, ringan. Bisa jadi Bapak Ibu ringannya itu mengalahkan keburukan, jadi keburukan tidak bisa menutupi keburukan-keburukannya. Karena itu Allah katakan faulaikal ladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan dirinya. Dirinya rugi. Kenapa? Bima kanu biayatina yazlimun. Dia mengingkari ayat-ayat kami. Kebaikannya ada, tetap baik, kebaikannya sedikit, tidak banyak, tidak bisa menutupi dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Sehingga karena sedikitnya atau ringannya timbangan kebaikannya tersebut. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qisth liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Tepat, cermat, teliti. Fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tiadalah dirugikan seorang pun, barang sedikit pun. Tidak akan dirugikan sedikit pun, karena timbangannya cermat, tepat, teliti, sangat akurat, tidak ada salahnya sama sekali. Wa in kana mithqala habatin min khardal, walaupun amal itu hanya seberat biji sawi sekalipun, sekecil-kecilnya. Manusia tidak akan pernah dirugikan. Jadi kita tidak perlu khawatir kepada itu. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ada hitungannya. Sebagaimana juga sekecil apapun keburukan yang kita lakukan juga akan dihitung, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang kamu lakukan, kamu juga akan melihatnya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun, faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Keberuntungan yang Allah sebutkan dalam ayat lain. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُبْتِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, ialah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, satu, orang yang timbangan amal kebaikannya berat. Kemudian yang kedua, diselamatkan dari siksa dan dimasukkan ke dalam surga. Wa man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Dia sendiri yang membuat rugi.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang, Bapak Ibu. Nasib yang menimpa kita disebabkan karena perbuatan kita. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya, mereka kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya darun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, bahwa fi 'aysyatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita tentang mizan, ya, kewajiban kita, ya, makhluk gaib yang Allah ciptakan yang wajib kita imani. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membicarakan seputar tahmid dan tasbih, atau tasbih dan tahmid. Karena tadi Nabi mengatakan alhamdulillah tahmid tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ucapan subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, akan memenuhi antara langit dan bumi. Apa itu tahmid dan apa itu tasbih? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat tahmid. Di dalam Al-Qur'an kita temukan banyak ayat-ayat tahmid. Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti dalam surat Al-An'am, alhamdulillah sama. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Kemudian dalam surat Al-Kahf juga ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kemudian zikir. Zikir yang Nabi ajarkan bunyinya, Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Ya Allah, kepunyaan Engkaulah seluruh pujian, kepunyaan Engkaulah seluruh kerajaan, di tangan Engkaulah seluruh kebaikan, dan kepada Engkaulah seluruh urusan itu akan kembali. Juga sama tentang tahmid, ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, untuk memahami itu apa itu tahmid, kita lihat Al-Qur'an dan terjemahnya, ada sedikit penjelasan, ya. Al-Qur'an dan terjemahnya terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kemudian juga dicetak di Al-Qur'an dan terjemahnya dari penerbit King Fahd dari Madinah, Saudi Arabia. Dijelaskan sedikit tentang makna tahmid atau alhamdulillah. Jadi alhamdu itu artinya segala puji. Kenapa? Kenapa dengan pujian? Ini kita diberikan perumpamaan. Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri. Kenapa orang dipuji? Karena dia melakukan kebaikan. Makhluk dipuji oleh Allah. Kita memuji orang, memuji makhluk, boleh kita puji. Kenapa kita puji? Karena dia melakukan kebaikan biasa. Nah, sekarang Allah kita puji.
Memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik, perbuatannya yang baik. Dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik. Allah tidak pernah melakukan kecuali yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pemahaman ini akan menumbuhkan kepada kita satu sifat yang sangat mulia, yaitu apa? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zatnya baik, namanya baik, sifatnya baik, perbuatannya baik, maka sangat layak untuk kita puji. Tidak ada yang tidak baik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, dahulu para ulama mengatakan man arafallah azaltum wa qala qulu fi alihi bil hikmah. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, beriman kepada Allah, azalat tuhmah, maka dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah. Wa qala qulu fi alihi bil hikmah. Maka semua perbuatan Allah adalah ada hikmahnya. Beberapa ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di musim hujan. Musim hujan di beberapa daerah ya, terjadi bencana banjir. Jabodetabek dilanda banjir yang luar biasa. Tampaknya musibah yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi seperti itu sekarang terjadi. Banjir merusak, memporak-porandakan apa yang ada. Siapa yang mendatangkan banjir? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah Allah merusak? Apakah Allah berbuat jahat? Apakah perbuatan? Ini perbuatan. Ya. Apakah perbuatan Allah itu jelek? Tidak, Bapak dan Ibu. Allah baik, namanya baik, sifatnya baik, perbuatannya baik, maka layak, sangat layak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipuji. Ketika terjadi bencana, gempa, alam, bahkan alam raya